Pemda Kabupaten Tasikmalaya dina kegiatan rangkaian hari jadi Kabupaten Tasikmalaya anu ka 280 dina dinten ieu tiasa sumping kanggo ziarah. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin melakukan ziarah ke makam leluhur Sukapura di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 22 September 2022. Kunjungan ziarah tersebut sebagai wujud menghormati para leluhur dan pejuang terdahulu di Komplek Makam Tanjung Malaya, Kecamatan Manonjaya. Kegiatan ziarah tersebut diisi dengan tawasul dan doa bersama, penaburan bunga dan pemberian santunan kepada penjaga makam, sekaligus memberikan sembako kepada masyarakat sekitar sebanyak 200 paket. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan hari ini adalah kegiatan kedua yang sebelumnya ziarah ke makam Baganjing Sukaraja. Ia mengajak masyarakat khususnya yang ada di sekitar Sukaraja maupun di Manonjaya untuk tetap dirawat, dijaga, serta menghormati dan meneladani sikap-sikap positif para budaya leluhur Sukapura. Ziarah tersebut dihadiri pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Camat Manonjaya, serta para Kepala Desa Sekecamatan Manonjaya. Hari ini kegiatan kedua setelah kemarin kita berziarah ke Baganjing di Sukaraja dan hari ini ke Tanjung Malaya di Manonjaya. Tentu ini adalah bagian dari rangkaian hari jadi ke 390 yang tanggal 26 Juli lalu sudah dilaksanakan di Gedung Bupati Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kami setiap tahun sesungguhnya ini adalah kegiatan rutin sebagai wujud implementasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak mungkin ada kami tanpa ada para pendahulu kami, sehingga kami berkeyakinan ada hal yang tidak pernah putus ila yaumil qiyamah, salah satunya adalah waladun sholihun yadullah, yaitu doa anak-anak soleh yang selalu mendoakan pada orang tuanya. Dan kami meyakini adalah kami adalah anak-anak dari para pendahulu kami yang sudah menghadirkan kebaikan-kebaikan dari mulai sejarah adanya Sukapura sampai Tasikmalaya hari ini. 200 untuk masyarakat sekitar ini, insya Allah ini adalah bagian dari wujud rasa syukur dengan kita refleksikan dengan berbagi untuk masyarakat kita yang sesungguhnya memang harus kita bantu. Dan kemarin juga melakukan yang sama di Baganjing Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mudah-mudahan kegiatan rutin yang baik ini terus bisa didawamkan, diteruskan, dilaksanakan setiap tahun. Mudah-mudahan makin hari penerima manfaat baik kita ini insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi. Tentu untuk masyarakat sekitar, khususnya yang ada di sekitar Sukaraja, Manonjaya, kami berharap tempat ini rawat terus, jaga kebersihannya. Pastikan setiap hari Jumat, di budaya kita ada gotong royong, ada jumsi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa kita merawat para leluhur kita dengan budaya-budaya yang baik. Mudah-mudahan warisan budaya yang baik itu bisa dijamin. Dari Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.